8 potret keluarga Raffi Ahmad umroh, Rafathar naik kursi roda. Dikutip dari kapanlagi.com Jakarta. Setelah beberapa waktu lalu tunaikan ibadah haji, keluarga Raffi Ahmad kini menjalani ibadah umroh. Rayanza dan Rafathar terlihat sangat menikmati momen ini. Simak potret selengkapnya berikut ini. Pertama, Nagita Slavina bersama kedua putranya Rafathar dan Rayanza menghabiskan waktu untuk jalani ibadah umroh bersama. Simak sampai akhir foto-fotonya. Kedua, tak hanya bertiga, Nagita mengajak kedua suster anak-anaknya untuk ikut ibadah. Ibadah umroh ini tentu membuat Susrini dan Mbak Lala sangat bahagia. Ketiga, sayangnya Raffi Ahmad dan Mbak Lili belum bisa ikut jalani ibadah umroh. Artis papan atas ini terlihat sedang memiliki banyak kesibukan. Keempat, Lili pun masih terlalu kecil untuk bisa ikut Mama Gigi umroh. Semua kegiatan mereka saat di Tanah Suci diabadikan di Instagram pribadi. Kelima, Rayanza tak lepas dari sorotan netizen. Ia sangat ceria dan menggemaskan. Tak terasa Rayanza sudah makin besar. Keenam, Rafathar pun ada saja nih tingkahnya. Saat di Mekah, putra sulung Raffi ini pose sambil duduk di kursi roda. Ia tersenyum manis dan memakai kacamata. Ketujuh, melihat Rafathar dan Rayanza sangat akur di Tanah Suci. Semoga kedepannya bisa kumpul keluarga dengan formasi lengkap ya. Pasti makin seru lagi. Kedelapan, ekspresi aja yang selalu menjadi sorotan dengan pipi tomatnya, tulis seorang netizen. Selamat umroh, kalian sehat-sehat di sana ya, tambah yang lain. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari hanya di Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.